Good evening, everyone. Selamat malam, semuanya. Uh, nice to see all of you again. Uh, senang sekali melihat sekakit kalian semua. Uh, now, um, there's something that God is doing even in this time. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan pada masa saat ini. Uh, well, I believe He is bringing back anointing to create wealth. Saya rasa Tuhan sedang mengembalikan kembali urapan untuk menciptakan kekayaan atau menghasilkan kekayaan. Uh, the Bible talks about something, the, the wisdom and the ability to create wealth. Kita berbicara tentang hikmat dan kesanggupan atau kemampuan untuk menghasilkan kekayaan. Uh, and, and we know that uh, because you need to understand when you are born again. Saudara harus mengerti ketika kita lahir baru. When the holy spirit comes to you Kalau roh kudus datang kepadamu, the mind of Christ is also revealed through the holy spirit maka pikiran Kristus itu juga akan diwahyukan lewat Roh Kudus Did the holy spirit searches the things of god the deep thoughts of god roh kudus itu menyelidiki pikiran-pikiran yang dalam tentang Tuhan uh, and let me go to the what uh First uh, Corinthians chapter 2 verse 10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. It says these are the things of God that is revealed by the Holy Spirit suggests, the Holy Spirit suggests things of God even the deep things of God. Uh, saya bacakan karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Allah. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, hal-hal yang dalam, ya, dalam bahasa Inggrisnya. So the Holy Spirit actually is access point into God's heart and God's mind, God's secret. That's what. Jadi, uh, jadi, Roh Kudus itu sebenarnya adalah titik jalan masuk untuk kita masuk kepada uh, pikiran-pikirannya daripada Kristus. So what what we are saying is. The Holy Spirit is like, it searches the data bank of God's mind to what is about to be released. Jadi Roh Kudus itu dengan kata lain menyelidiki semua yang ada di bank datanya Tuhan supaya itu dilepaskan. It's like prophecies when I pray, I'm searching the mind of God, the thoughts of God for your life. Sama seperti nubuat. Kalau saya bernubuat, saya menyelidiki uh, hati Tuhan atau pikiran Tuhan lalu saya lepaskan kepada saudara. The, the first the first person that got filled with the Spirit, orang yang pertama yang dipenuhi oleh Roh Kudus uh, was this man by the name of Bezalel namanya adalah Bezalel uh, and it was in uh, let me look at the verse. Uh, Exodus 31, verse 3 Keluaran 31 ayat yang ketiga. Yeah, uh let's start from two. See, I have chosen Bezalel son of Uriah, the son of Hur the tribe of Judah and I fill him with the spirit of God with wisdom understanding with knowledge with all kind of skill uh to make artistic design for work in gold silver and bronze. Oke, okay, saya bacakan Keluaran 31 dari ayat yang kedua. Lihat, telah kutunjukkan Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. And so what it means is that uh, now, then he, the name Bezalel in nama Bezalel in Hebrew it actually means under the shadow. Uh, di dalam bahasa Ibrani artinya di bawah bayangan. Ya. Yeah. Di dalam Alkitab inilah pertama kalinya di, uh, di, uh, disebutkan seseorang yang dipenuhi oleh Roh Allah. It wasn't for ministry? Ini bukan untuk pelayanan? It wasn't for deliverance? Ini bukan juga untuk pelepasan? It wasn't for healing the sick. Juga bukan untuk kesembuhan orang sakit? Uh, It was for creativity. Tetapi untuk kreativitas. And so, uh, and and we and and it is about art. He God has given him the anointing to create art, to, to, to create artistic furniture. Tuhan memberikan kepada dia suatu urapan untuk menciptakan sesuatu yang sifatnya berseni. And his name is under the shadow. He, Dan namanya disebutkan di bawah bayangan artinya. Ya. Yeah. So in the valley of the shadow of death. Jadi di lembah bayang-bayang uh, maut. If you are filled with the spirit of God, there is two shadows. One is the valley shadow and one is under the shadow of the most high. Jadi kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus ada dua lembah bayang-bayang lembah maut dan bayang-bayang uh, lembah daripada Uh, alat Tuhan yang maha kuasa. And, and, and don't God's shadow as the valley of the shadow of death is not. When he shadow, he when he overshadows you, creativity, songs, power, uh, like designs start to come out. Jadi saudara jangan salah mengerti bahwa bayang-bayang Tuhan itu adalah bayang-bayang dalam lembah maut, lembah kekelaman, bukan. Tapi kalau bayang-bayang Tuhan itu adalah di mana Dia akan memberikan kepadamu suatu ke kreativitas yang akan mulai segera muncul. And what his name means is he is creating in the presence of God, underneath the shadow. He creating. Artinya adalah bahwa dia menciptakan sesuatu di bawah bayang-bayangnya Tuhan. Uh, and unfortunately, like uh, uh, this is not really talk about. Uh, sayang sekali ini bukan suatu hal yang sering diucapkan. Because most of the time in church, which we we We, we are familiar with, we only emphasize Karena sebagian sebagian besar di gereja mereka cuma menekankan dua karunia. First Peter, chapter four, verse Satu Petrus 4 ayat yang ke 11 uh, it says, uh, Do you have the? Uh, wait, wait okay, let's go to this one. Do you have the gift of speaking then speak true as if God is speaking to you do you have the gift of helping or serving do it with all the strength and energy that God supplies that in everything you do bring glory to God uh, to Jesus saya bacakan 1 Petrus 4 ayat 11 jika ada orang yang berbicara baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah jika ada orang yang melayani baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. 1 12. Korintus 12 kita di situ dituliskan 9 uh, karunia Roh Kudus. We have five gift of Christ is in Ephesians chapter 4 verse 12. Dalam 4, ayat 12 itu ada lima karunia Kristus. And we have seven gifts of God in Romans chapter 12. Dan dalam Roma 12 ada tujuh karunia Tuhan. But the problem is, tetapi masalahnya adalah all the 20 over gifts. Dan semua 20 karunia-karunia ini we only know how to function it in the church. Kita cuma tahu bahwa itu cuma bisa berfungsinya di dalam gereja saja. Our context of all the gifts konteks kita tentang semua karunia-karunia itu is only first Peter chapter 4 verse 11. Hanya dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. We only recognize two different kind of gifts in the in the church. Kita di dalam gereja kita tuh cuma mengenali dua macam karunia saja. The one who speaks and the one who serves. Yaitu saat, yang pertama dia yang berbicara, yang khotbah, dan yang kedua dia mereka yang melayani. The one who is on stage singing, leading, preaching, Giving announcement, prophesying, those who speak. Itu mereka yang berbicara itu mereka yang ada di atas mimbar yang khotbah, yang menyanyi, singer, yang pimpin pujian, yang kasih pengumuman. Why? Right. First Peter chapter 4 verse 11, there's two gifts there. One speaks, the other one serves. So the satu one, Petrus 4 uh, ayat 11, yeah. 11, jadi cuma ada dua di karena yang ditulis di situ satu yang berbicara, satu yang melayani. Jadi kita sanya ini so the rest of us are like uh, usher, like uh, cleaning the toilet or many <laughs> different things like cleaning the door. But, you, you know, basically, technically, that's how we recognize who is more powerful and who is less powerful, right? Jadi kita sisanya ini kita yang uh, collector apa asher uh, yang sisanya kita yang asher collector bersihin toilet bersihin anjing pokoknya nah, di dalam ini kita melihat Uh, karena ada dua yang satu berbicara yang satu melayani, kita bisa langsung tahu siapa yang lebih berkuasa dan siapa yang enggak. Because we only the problem is we only recognize these two, so we didn't know how to bring all the anointing and the power of the Holy Spirit outside of the world, outside dan, of sorry. Uh, karena kita tidak tahu uh, yang lainnya, yang kita tahu hanya dua ini saja di dalam gereja, sehingga kita tidak bisa membawa urapan-urapan ini keluar dari gereja ke dunia traditionally, we always look up to the person that is on stage and say he's anointed. Uh, secara tradisinya, uh, kita selalu melihat uh, kepada orang yang berada di atas mimbar. Oh, dia yang diurapi. But you will never go to a and say, oh my gosh, you are such an anointed Tapi kita tidak pernah pergi kepada mereka yang mengurus sound sistem. Kita bilang, wah, engkau ini seorang yang mengurus sound sistem yang sangat diurapi. Kita nggak pernah bilang gitu. Oh, you will never go to a usher like or a person cleaning the toilet. Wow, you're so anointed cleaning the toilet. Tapi kita nggak pernah juga pergi kepada asyir atau mereka yang membersihkan toilet dan kita bilang, wah, kamu membersihkan WC-nya itu begitu diurapi. But you look at the verse, you read carefully. Those who speak, speak as if God is speaking to you. Those who serve, do it with the energy that God given, has given you. Tapi perhatikan baik-baik ayat itu. Mereka yang berbicara, mereka harus berbicaranya seperti menyampaikan firman Tuhan. Dan mereka yang melayani, melayani seperti kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepada dia. That means if you are off stage and you are serving, right? if you are usher, right? there is an anointing and an energy for usher that you can tap into in the power of God. Jadi kalau kita ini melayaninya tidak di atas mimbar sebagai asyir atau sebagai lainnya, itu berarti kita mendapatkan suatu kekuatan dan urapan yang kita bisa masuk di dalamnya, kita bisa ambil itu. Ada urapannya. The verse just say, if you serve, serve with the energy and the, and the power of God. Ayat ini berkata, engkau melayani, melayanilah dengan kekuatan dan energi atau kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. If you pick up trash, you can pick up trash with the energy and the anointing of God, though.

There is a power usher, man. Dan kita sepertinya uh, sekarang lagi covid mungkin nggak bisa ya. Kalau saudara itu ashir dan urapan Tuhan ada padamu, mungkin orang berjabat tangan denganmu kuasa Tuhan itu bisa mengalir darimu kepada orang itu. If God, if you are ashir, if you smile, what if that smile has so much anointing that a person get healed? Dan bagaimana kalau saudara seorang ashir dan saudara tersenyum dan urapan uh, senyumanmu tunduk dengan urapan dengan senyumanmu saja orang itu disembuhkan? The problem is we always think the person on stage is anointed, the people off stage is less anointed. Kita masalahnya adalah kita selalu berpikir orang yang di atas mimbar itulah yang lebih diurapi dan orang yang di bawah mimbar itu kurang diurapi. But right now there's no stage because you cannot go church. Tapi sekarang nggak ada mimbar lagi karena kita nggak bisa pergi ke gereja. Right now the body of Christ need to understand that God is restoring the area of service in every single person. Sekarang ini tubuh Kristus harus menyadari bahwa Tuhan sedang memulihkan pelayanan untuk setiap pribadi masing-masing. The mind of Christ has so many ideas. Pikiran Kristus itu banyak sekali ide-idenya. sometimes we forgot to seek we seek them out. Kadang-kadang kita lupa untuk mencari itu. I mean, You need to understand the Holy Spirit is the one that searches, right? Kita harus ingat ya Roh Kudus itulah yang menyelidiki atau yang mencari, meneliti. And you know what? If you are lazy, you're not going to get those ideas. Kalau saudara malas, jujur aja, saudara nggak akan pernah mendapat ide-ide itu. Because the kingdom of God and the kingdom of darkness is two different spectrum. Karena kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan itu dua spektrum yang berbeda. The kingdom of darkness is pride. He uh, ke, always like to show off, like oh, I can do it. I'm better. Always like to show off. So, so maunya menonjol-nonjolkan diri aja. Oh, saya bisa. Saya bisa melakukannya. That's why even in deliverance, I don't like people to manifest too long because the kingdom of darkness like to show off. That's where they get their energy and that's where they get their power. Itu sebabnya dalam pelayanan pelepasan saya nggak suka kalau itu berlalut-lalut berlama-lama karena kerajaan kegelapan itu sukanya mau menyombongkan, mau menonjolkan diri. Oh, kayaknya udah gimana kuasanya gitu. Because the nature of Satan is always enlarging himself to be as like, like bigger than he is. Karena uh, sifat daripada setan itu adalah dia mau membesar-besarkan dirinya tuh lebih besar daripada kemampuan dirinya sendiri. But the kingdom of God is humility and humble. Tetapi kerajaan Allah itu adalah kerendahan hati. It's not like God don't want to reveal to you because the nature of Christ is humble. When you seek Him, that's why I say seek the Lord where He may be found. Uh, bukan Tuhan tidak mau menunjukkan dirinya, tapi sifat daripada Tuhan adalah kerendahan hati. Oleh sebab itu Firman Tuhan berkata carilah Dia maka engkau akan menemukan. That's so, why I said, seek first the kingdom of God, all these things shall be added unto you. It requires us to search because he, he, God is humble. He's not prideful. He says, oh, here I am. No, no, his humility is part of the kingdom. Ya, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka engkau akan mendapatkan semuanya yang lainnya. Jadi itulah sifat daripada Tuhan, dia adalah rendah hati. Carilah dia, maka engkau akan menemukan dia. It's like he want to play hide and seek with you, but you will always always win this game because he says seek the Lord and he will be found. Seperti kita main petak umpet ya, tetapi kita selalu akan menang karena kita akan menemukan dia. Kan dia bilang carilah maka engkau akan menemukan. Pasti kita akan nemu. I mean, how many you play hide and seek before? Berapa banyak dari saudara pernah main petak umpet? Angkat tangan. Right? Yeah. Uh, you you the kid always win. Anak-anak tuh yang main. Kalau kita main anak-anak, pasti anak-anak menang. If the kid doesn't win and you hide, you take bus and you hide far away, 10 kilometers away, you are terrible parent. <laughs> kalau saudara main petak umpet sama anak-anak dan anak-anak nggak -anak menang, saudara yang menang, saudara pergi naik bus pergi sejauh 10 km, sampai anak-anak abis -anak bisa akan nemuin saudara, itu berarti saudara parah banget. So in this season jadi pada masa ini he is asking his people to seek him so that he gives him ideas. Dia itu meminta supaya umatnya anak-anak itu mencari dia sehingga nanti dia bisa kasih kita ide-idenya. But sometimes Christian they play hide and seek it's like it's, it goes something like this. Kadang-kadang orang Kristen tuh main petak umpet petak umpet seperti ini. God comes and says, "Okay, I'm going to play hide and seek. Close your eyes, close your eyes, close your eyes, okay." Tuhan datang, lalu bilang, "Ayo kita main petak umpet. Tutup mata, tutup mata." Okay, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. You open your eyes. Engkau buka matamu. And you start to cry. Lalu engkau mulai nangis. Oh God, you have abandoned me. Why you, God? You have abandoned me. Oh Lord, you have abandoned me. Oh, oh Tuhan, engkau sudah meninggalkan saya. Di mana engkau, oh Tuhan? Saudara nangis. Kenapa Tuhan meninggalkan saya? Engkau di mana? I mean, your father came back and said, uh, "It's called hide and seek for a reason." Lalu bapaknya ini datang. Ini mainan permainannya disebut Uh, uh, apa, me, me, apa ngumpet um, dan menemukan ya tak umpet jadi itu ada alasannya kenapa dinamakan begitu as much as all of us are in a situation where we have to watch online church uh, sebagaimana kita sebagian besar dari kita sekarang kita gerejanya kita harus melihat secara online and we think that the friends of god has abandoned us kita pikir wah hadirat Tuhan itu sudah meninggalkan kita. We We, we, we think that you know wow now God is nowhere to be found. I need to church. to church. Oh, pikir, Wah, Tuhan ini bisa ditemuin lagi di Kita harus ke But I don't think so. I think God. Is, rasa tidak God is hiding Himself, and He wants you to seek Him out because there are inventions and ideas and creativity and anointing that is about to be released in the body of Christ. Saya rasa tidak demikian, yeah? Tuhan mau kita mencari dia sehingga kita akan menemukan dia dan dia akan memberikan ide-idenya uh, apa penemuan-penemuannya kreatif-kreatif adanya kepada kita yang akan segera dilepaskan. For the longest time we elevate the people who speak more than the people who serve. Udah begitu lama sekali kita itu lebih meninggikan mereka yang berbicara daripada mereka yang melayani. But in this season God is Balancing the people who serve, who are the housewives, who are the manager, who are the restaurant owners, who are the waiters, who are the drivers. They, they are going. He is going to give them anointing and wisdom ideas to elevate them to this place where the power of God will flow to them. Pada masa sekarang ini Tuhan itu sedang menaikkan level daripada orang-orang menjadi menyamakan levelnya itu mereka yang mungkin ibu rumah tangga. Tangga, yang manajer, yang punya restoran, yang pelayan, semua yang lain-lain itu semua sedang dinaikkan levelnya sama Tuhan. And, and, and you know what? All we need to do is open our hearts. Yang bu kita butuhkan tuh cuma buka hatimu. See, sometimes, sometimes when opposi opposition equals potential. Uh, can you repeat, please? Opposition equals potential. Kadang-kadang oposisi atau yang berlawanan itu berarti sama dengan potensi. And sometimes, remember the first city Israel was about to take. Masih ingat kota pertama yang mau diambil oleh Israel? Was Jericho, right? Adalah Jericho, ya. Yeah? And it was nobody can see anything because there's a huge wall that was blocking. Tidak ada seorang pun yang bisa lihat apa-apa karena temboknya besar yang menghalangi itu right? But they didn't know that there are people, the people inside wasn't giants, they were frightened because they know that the day will come. Uh, uh, mereka tidak tahu bahwa orang-orang yang di dalam itu bukan raksasa, tapi orang-orang yang di dalam itu lagi ketakutan karena mereka tahu nih wah harinya mau datang diserbu. The problem is you can see the wall, but you can't see the fear behind the wall. Uh, ma masalahnya adalah kita bisa lihat temboknya, tapi kita nggak bisa melihat ketakutan yang ada di belakang tembok. The people inside know Orang yang di dalam tembok itu di balik tembok itu lebih mengetahui potensi yang ada di dalam dirimu daripada dirimu sendiri. The devil knows the potential that is in you more than you know yourself. Iblis itu tahu potensi yang ada di dalam dirimu lebih daripada engkau mengetahui potensi dalam potensi dalam dirimu sendiri. And every wall can be penetrated. Dan setiap tembok itu bisa dimasuki. The only person that was op well, I mean, they sent two spies in. Mereka mengirim dua mata mata masuk ke dalam. And the only person that actually helps them was Hagar. Dan uh, uh, satu-satunya orang, uh, you mean Rahab or Hagar? Oh, oh uh, Rehab, sorry, yeah, Rahab. <laughs> Okay, satu-satunya orang yang menolong mereka adalah Rahab. I mean, you know who she is, right? Uh, Saudara tahu kan siapa wanita ini? You know that she's a prostitute, right? Uh, Saudara tahu bahwa dia ini adalah seorang uh, pelacur? You know what her name means, right? Saudara tahu apa arti namanya kan? Do you know what her name means in Hebrew? Arti nama Rahab di dalam ibre, bahasa Ibrani? Open wide. Uh, terbuka lebar. That's a terrible name for a prostitute. Open wide, right? Yeah. <laughs> ya, itu adalah nama yang berarti buruk sekali bagi seorang uh, pelacur. How do you like to be called open wide? I mean, and you're prostitute. Like that's the terrible name. Bagaimana kita mau tuh dipanggil uh, namanya setiap hari orang panggil terbuka lebar, terbuka lebar, dan pekerjaannya itu pelacur. Itu sangat buruk sekali. But you know what? No matter what people call you, right? But her heart was open enough and wide enough for God to come in her heart was open enough to invite the 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 spies in and she became part of the Jewish community tidak peduli sebagaimana bagaimanapun orang memanggil dia tetapi hatinya itu terbuka lebar untuk Tuhan masuk ke dalam hatinya dan akhirnya dia itu menjadi bagian komunitas daripada orang-orang Yahudi This is very real there's a lot of names that we Say that we, there are a lot of names that we call ourselves. there's also a lot of names that other people call us that kind of stop us from saying yes to God. it, but it doesn't matter what other people call you, it's most importantly, but God has the ability to redeem every name. Tidak peduli bagaimana orang-orang menyebut, menyebut, engkau, memanggil engkau dengan nama apa, tetapi Tuhan itu mempunyai kemampuan untuk memulihkan, menebus itu. Great name, I will use and she will, she will be the great great grandmother of Jesus. Uh, namanya luar biasa besar. Dia akhirnya menjadi cicit daripada Tuhan Yesus. You no, know Rahab's husband. Saudara tahu siapa suaminya Rahab? I like his name a lot. Saya suka sekali namanya. Because it's my favorite food. <laughs> Karena itu adalah makanan kesukaan saya. We have marry Salmon. Rahab menikah dengan Salmon. Sa and give birth to sashimi. No, that's kidding. Like. <laughs> Bercanda ya, melahirkan sashimi. Enggak. No, no. have marry Salmon. Rahab menikah dengan Salmon and gave birth to Boaz dan melahirkan Boaz Boaz married Ruth Boaz menikah dengan Ruth and through this line of generation Jesus was born Dan dari keturunan generasi mereka inilah Yesus dilahirkan So it doesn't matter what the world calls you Jadi tidak pedulilah apa yang dunia itu menyebut engkau, memanggilmu useless Tidak ada gunanya. Mm -hmm. uh, I can hear you full oh penuh ketakutan full uh, miskin but God is about to change your name tetapi Tuhan akan mengubah namamu malam hari ini <laughs> thank you Lord terima kasih Tuhan thank you Lord let's pray let's pray mari kita berdoa There's something stirring in the atmosphere. Ada sesuatu yang sedang dibangkitkan, digerakkan di dalam atmosfer. The God wants to elevate the anointing for service, power and anointing for service. Tuhan itu akan menaikkan atau meningkatkan urapan kuasa di dalam pelayanan, dalam melayani. Brilliant inventions, not just not just vaccine, maybe even a cure for COVID. Brilliant Mungkin Mudah um, dalam film, musik, musik penemuan penemuan atau mungkin obat untuk menyembuhkan COVID. But that's the same as story to Arthur Guinness. But he dare to ask God, God, there has to be a solution to the alcoholism. Marilah kita juga punya uh, sikap seperti Arthur Guinness ini yang berdoa kepada Tuhan Tuhan pasti ada solusinya ini untuk kemabukan he is waiting for his sons and daughters to seek him and he will be found. And when he is found, when you search him, when you search him, he will give you ideas and inventions and creativity. Tuhan itu sedang menunggu anaknya laki-laki dan perempuan itu untuk mencari dia. Dan kalau kita mencari dia, dia akan membuat kita menemukan dan dia akan memberikan invensi invensi penemuan-penemuan dan ide-ide itu. And we believe this is a season where God is balancing the 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 level of power in the church itself. Saya rasa ini adalah juga saatnya di mana Tuhan menyeimbangkan kuasa atau kekuatan di dalam gereja itu. That those who serve serve with all the strength and the energy that God supply. There is a supply there for every service. Bagi mereka yang melayani, baiklah melakukannya dengan kekuatan, dengan kuasa, energi yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, yang disiapkan Tuhan. Jadi Tuhan sudah menyiap, menyiapkan itu. It says, energy that God supplies. That means for every job that you are doing now, there is a supply of the energy and the energy and the ideas of God for that job. Jadi dikatakan di dalam ayat ini Tuhan itu menyediakan kekuatannya, keanugerahnya bagi mereka yang melayani. Berarti untuk setiap jenis pekerjaan Tuhan itu menyediakan kemampuannya, ide idenya kreatifnya kepada kita. The game is called hide and seek, not hide and cry. Uh, permainannya disebut untuk mencari dan menemukan, bukan kita uh, ma uh, apa. Uh, bersembunyi dan kemudian menangis. So it requires us to seek him tonight for a transformational idea to transform Indonesia tonight. Jadi syaratnya adalah kita ini harus mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan bagaimana kita bisa mentransformasikan, mengubahkan Indonesia. The lazy people are not going to get it because they are not seeking but those who diligently seek him he will he will be found by them. Orang-orang uh, yang malas tidak akan menemukannya tetapi mereka yang rajin mencari Tuhan mereka akan menemukan. You keep saying yes to God. Dia tetap bicara ya kepada Tuhan. You, you, you keep saying yes to whatever he's showing you. You know you live a life of obedience things will happen. Saudara terus mengatakan ya kepada Tuhan, hiduplah dengan hidup ketaatan kepada Tuhan, pasti sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Father, we thank you. Lord. Mari kita berdoa, Bapak, kita berterima kasih. I ask in the name of Jesus tonight that you will release ideas, inventions, and dreams over their life. Tuhan, hamba berdoa pada malam hari ini Engkau melepaskan ide-ide, mimpi-mimpi, penemuan-penemuan kepada mereka dalam nama Yesus. So we just speak peace right now and creativity to come on every single person in Jesus name. Kami ucapkan damaiMu Tuhan dan kreativitasMu turun pada setiap orang dalam nama Yesus. Thank you Lord. Lord Terima kasih Tuhan. Night they will have dreams and inventions of inventions and ideas in Jesus name. Malam hari ini mereka akan mendapatkan mimpi, ide-ide penemuan di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Terima Amen. kasih Tuhan.